Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat IT Glicious dimanapun kalian berada. Jumpa kembali bersama Mimin di channel kesayang kalian, tentunya di channel Hilya TV. Di sini Mimin akan memberikan informasi terbaru terupdate mengenai Ayu Ting Ting. Bagi sahabat yang baru menemukan channel ini, jangan lupa like, comment, serta subscribe-nya. Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru terupdate mengenai Ayu Ting Ting. Informasi pertama di sini, wow, luar biasa untuk Ayu Ting Ting. Di sini kita akan melihat Ayu Ting Ting ya. Catat tanggal dan waktunya, jangan lewatkan nih, ada Ayu Ting Ting di acara ini. Amazing konser bikin buffer. Amazing konser bikin buffer Ayu Ting Ting. Rabu 24 Februari live 2020 jam 20 waktu Indonesia Barat, hanya di GTV. Dari akun Sekteda Mirror 32. Jangan lewatkan Amazing Konser bikin baper 24 Februari pukul 20 waktu Indonesia Barat live di official GTV. Program ini juga dapat kamu saksikan streaming melalui aplikasi RCTI Plus Official. Dari unggahan tersebut, banyak yang berkomentar dari sahabat-sahabat Ayu Ting Ting. Siap-siap rekor nih kayaknya Sekteda Mirror. Kalau jam segitu kayaknya aku lagi cuci piring, kamu yang rekor deh, ntar aku yang repost. Bagi sahabat jangan lupa yang saksikan Amazing Konser bikin baper, pokoknya kita nobar bareng deh acara Ayu Ting Ting. Di sana akan ada Ayu Ting Ting, pemirsa semua jangan lewatkan ya. Catat tanggalnya, hari Rabu 24 Februari 2020 jam 20 waktu Indonesia Barat, hanya di CCTV. 2 hari lagi menuju Amazing Konser. Semoga acaranya lancar untuk Ayu Ting Ting dan dimudahkan. Doa yang terbaik untuk Ayu Ting Ting, pokoknya semoga semuanya lancar. Dan berita selanjutnya, berita yang kedua, di sini kita akan melihat rangkuman kegiatan Ayu Ting Ting ya. Di sini Mimin akan memberikan keseruan Ayu Ting Ting bersama calon ipar nih, bersama Nanda. Wow, Ayu Ting Ting dan Nanda sepertinya deket banget ya, sudah seperti adik kakak. Semangat terus untuk Nanda untuk mengambil hati keluarga Syifa. Dan untuk Ayu Ting Ting, semoga segera mendapatkan jodoh yang baru agar bisa memberikan kebahagiaan setiap harinya. Untuk Nanda, semoga bisa menjaga hati agar selalu setia kepada Syifa. Untuk Ayu Ting Ting dan seluruh keluarga, semoga sehat selalu. Dari akun Instagram Yeni Murianti, iseng banget Ayu ama adeknya Nanda, bahagia terus untuk kalian Ayu Ting Ting, Syifa Syifa dan seluruh keluarga. Lia liut brebes ya Allah, ngakak ngakak ngeliat tingkah laku Ayu Ting Ting dan Nanda. Mimin 1979 bukan Ayu kalau nggak jahil. Suhartini 644, Ayu kalau nggak ada rasa pasti keluar jahilnya. Nah di Bigos ada loh yang bilangin kalau Nanda ada rasa sama Ayu. Arah ya, di sini Ayu Ting Ting bersama Nanda memang terlihat sangat romantis, tapi di sini Ayu Ting Ting mungkin hanya menganggap Nanda sebagai calon iparnya saja. Untuk Ayu Ting Ting, semoga sehat selalu, begitu juga dengan Nanda dan Syifa. Semoga silaturahmi dan rasa keluarga tetap terjalin. Oke, ini saja yang dapat Mimin sampaikan pada kesempatan hari ini. Jangan lupa like, comment, serta subscribe-nya. Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru terupdate mengenai Ayu Ting Ting. Semoga tayangan ini bisa memberikan kebahagiaan untuk sahabat di rumah. Selamat beraktivitas, selamat bekerja kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.